بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna muhammadan abaduuhu wa rasuuluhu la nabiyya wa la kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali maka ketika kita ingin nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut. La in la in kafartum inna Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku akan tetapi jika kalian kufur tidak mensyukuri nikmat tersebut maka azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, sudah sepantasnya dan seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa metode yang diharamkan dalam ataupun ketika mengeluarkan jin dari tubuh seseorang, dari tubuh orang yang kesurupan jin tersebut, ya. yang pertama adalah metode azhar, yaitu pemanggilan arwah, dan ini sudah kita bahas. Kemudian, yang kedua, meminta <tuh> kerelaan dari jin tersebut, dan kemudian dengan cara meminta bantuan jin. Ya, tentunya ini adalah diharamkan. Karena jin tersebut akan memberikan bantuannya ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan target utama dari mereka dari para setan-setan dari kalangan jin. Ini adalah target utama. Ketika mereka masuk ke alam manusia, mereka memiliki visi dan misi yaitu untuk menyesatkan manusia agar melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang biasa disebut juga dengan metode an yaitu sihir dilawan dengan sihir ataupun juga jin dilawan dengan dengan jin tentunya ini adalah diharamkan ya di dalam agama Islam. Tidak dibolehkan seseorang melakukan ya sihir dilawan dengan sihir ataupun jin dilawan dengan dengan jin dan ini diharamkan dalam dalam Islam. Kemudian yang ke, e, selanjutnya yang keempat adalah metode bersumpah yaitu jin ya, dia bersumpah kepada e, kepala sukunya Ya, kepada e, pimpinan dari bangsa Jin tersebut, ya agar e, pasukannya, agar anggotanya ini mau keluar dari tubuh dari tubuh seseorang. Nah, ini tentunya ini juga adalah hampir serupa dengan metode yang sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah memenjarakan Jin yang merasuki seseorang. Ini juga biasa yang dilakukan oleh para tukang sihir ya, ataupun yang dilakukan oleh para dukun ya. kemudian yang keenam adalah metode menyiksa dan membunuh jin metode menyiksa dan membunuh jin ini juga tidak diperbolehkan kemudian yang ketujuh adalah metode membakar jin yang merasuki tubuh seseorang ya di sini syekh tidak memberikan banyak penjelasan karena dikhawatirkan nanti akan e, menimbulkan fitnah ataupun menambah orang ingin mempelajarinya makanya syekh tidak memberikan penjelasan yang panjang berkaitan dengan dengan hal ini. <tuh> Kemudian di sini Syekh ya, di akhir bab ini memperingatkan memberikan peringatan kepada kita ya, di antara bentuk tipu daya jin kepada tukang sihir ialah jimat-jimat yang mereka perintahkan untuk dipakainya mengandung beberapa ayat Al-Qur'an ya. nah, ini yang mungkin disebut nantinya jimat Islami ya karena apa? jimatnya ini diambil dari ayat Al-Quran. Nah, ini sebetulnya juga tidak diperbolehkan dan ini adalah merupakan bentuk tipu daya dari jin tersebut. Ya, jin berusaha mengecoh ya para tukang sihir ataupun para dukun ya, agar mereka menuliskan ayat Al-Quran sebagai, sebagai jimat. Padahal tujuannya adalah untuk menghinakan Al-Quran. Ya, Na'udzubillah min Ya, tujuan dari jin tersebut memerintahkan membuat jimat dari ayat Al-Qur'an tujuannya adalah agar menghinakan Al-Qur'an. Ya, apalagi nanti kalau kita baca buku-buku yang ber, berisi ya jimat-jimat yang Islami ataupun pengobatan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya di situ ada nanti diperintahkan menulis eh, ayat Al-Qur'annya itu dengan darah ya bisa dengan darah hewan-hewan, bisa dengan darah e, anjing, ya bahkan naudzubillah min zalik sampai darah haid juga di e, dianjurkan untuk menulis jimat dengan dengan darah tersebut. Ya naudzubillah min zalik Tentunya ini adalah penghinaan ya kepada ayat Al-Qur'an. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tukang sihir ini menyangka metodenya ini benar. Ya, ini metodenya benar karena ada ayat Al-Qur'annya nih, jimatnya berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah yang yang jin melakukan tipu daya untuk menipu mereka dari tukang sihir ataupun mereka dari kalangan para-para dukun ya atau sekarang ini kadang disebut dengan nama yang lain ya, kadang disebut dengan ilmu hikmah. Ya, ini ditulis dengan ilmu hikmah sehingga ini akan lebih manjur. Ini sudah di Uh, bacakan zikir-zikir ya, sebanyak seribu kali ini sudah dibacakan uh, al-fatihah ya, sebanyak sepuluh ribu kali dan lain dan lain sebagainya ini adalah merupakan tipu daya dari dari jin tersebut agar manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejalan dengan dengan Al-Quran Sehingga manusia yang malang Manusia yang tidak mengetahui Manusia yang bodoh Ini terkecoh dan mengandalkannya Dan mengandalkan jimat tersebut Ini tentunya tidak tidak dibenarkan Menasya menyebutkan Ada beberapa metode lain ya, Seperti metode memukul pundak Dan memintanya berbicara nah, Ini juga adalah metode yang dilakukan oleh e, Tukang sihir dan para dan para dukun ataupun juga dengan metode membuat perjanjian nah, jadi nanti e, sampai anak cucumu yang keberapa nanti aku yang melindungi nah, ini per, metode metode perjanjian antara Jin dengan dengan manusia ya, syaratnya apa agar cucunya nanti aku lindungi ya, maka syaratnya adalah dengan melakukan ritual misalnya setiap malam Jumat oh malam Jumat kan malam yang malam yang mulia malam yang diberkahi nah, seperti itu nah, maka ini adalah metode ya tipu daya yang dilakukan oleh oleh e, mereka dari kalangan dari kalangan bangsa Jin dan sebagainya yang tidak saya sebutkan di sini karena apa karena sejenis ya dengan metode yang sudah kami paparkan kesimpulannya setiap metode yang berisi kesyirikan atau perkara yang diharamkan hukumnya adalah haram jadi metode Pengobatan apapun, jika di dalamnya terkandung ataupun berisi kesyirikan, ya, maka itu adalah dilarang ataupun di, diharamkan. Ya. Hatta ruqyah sekalipun, kalau di dalamnya terkandung kesyirikan, di dalamnya terkandung perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka metode ini diharamkan dalam dalam Islam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, ya, periksalah ruqyah-ruqyah kami." Ya, maka kemudian Nabi SAW alaihi wasallam memeriksa, mengecek, maka kemudian Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan ya, "La ba'sa ruqa" malam takun fihi syirkan tidak apa-apa tidak masalah ya dengan ruqyah ya selagi ya di dalamnya tidak terkandung ke kesyirikan jadi intinya apa ketika ruqyah ruqyah yang dilakukan terkandung kesyirikan maka ini ruqyahnya adalah ruqyah yang diharamkan dalam dalam Islam berarti ruqyahnya bukan ruqyah yang syar'iyah karena ruqyah yang syariah adalah ruqyah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ruqyah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang melakukan ruqyah tapi ruqyahnya mencontoh dari para dukun misalnya ataupun metode-metode yang dilakukan ini mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, maka ini tidak tidak dibenarkan dalam dalam Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ya Syekh ya, me memberi ya bab baru dalam kitabnya ini nasihat agar terlindung dari kerasukan. Ya, kemudian Syekh memberikan nasihat kepada kita semua ya tata cara agar kita dilindungi dari gangguan jin ataupun agar jin tersebut tidak bisa masuk ke dalam ke dalam tubuh kita. Ya. Yang pertama di sini ya mengamalkan secara rutin zikir yang bersumber dari Nabi saw. Jadi kita harus mengamalkan zikir-zikir yang sesuai ataupun yang bersumber dari Nabi saw. Contohnya zikir pagi dan petang. Ini ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bacaan dari zikir pagi dan petang itu sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan sembarangan ataupun zikir setelah sholat fardhu ini juga harus yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah itu harus ada dalil-dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak usah kita melakukan zikir-zikir tersebut. Tidak usah kita melakukan ibadah tersebut. Ketika ibadah tersebut tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengamalkan zikir-zikir. Yaitu harusnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita membuat zikir-zikir tersendiri. Ya, misalnya membaca zikir asma'ul husna. Yang dia harus dibaca seribu kali. Ataupun membaca ayat kursi seribu kali. Secara apanya tidak ada tidak ada masalah. Ya ketika itu tidak dianjurkan, ketika itu tidak di tidak diwajibkan. Ya, tapi biasa orang yang dia menganjurkan ini itu diberinya diberikan keutamaan-keutamaan, diberinya faedah-faedah. Ya, orang yang membaca Ayat ini misalnya ayat seribu dinar mereka sebut uh, surah At-Tolak gitu ya barang siapa yang membaca surah ayat seribu dinar ya, maka dia rezekinya akan lancar ya, usahanya akan laris nah, tentu ini tidak tidak ada dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ini tidak boleh kita kita kerjakan. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, Wasallam, Ya, syaitan sangat senang karena dia sudah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Makanya, ada sebuah perkataan bahwasanya uh, bid'ah ah itu, ya, perkara-perkara yang baru itu lebih disukai syaitan ya, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau perbuatan maksiat orang ini sudah tahu ini salah. Orang sudah sudah tahu dan kita ketika memberi nasihat itu lebih lebih mudah. Um, minum minuman keras ini haram, jangan kamu minum lagi. Ya, seperti itu. Berzina ini haram, tidak diperbolehkan. Jangan lagi kamu berzina. Iya, dia tidak akan tidak akan menyangkal berkaitan dengan ada dalil yang begini, ada dalil yang begini tidak. Tapi kalau dia seseorang yang melakukan ibadah ketika kita beri nasihat ini ibadah ini tidak diperbolehkan karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka dia akan mengatakan ini ada dalilnya ini tidak ambil dari Al-Quran masa Al-Quran -Al tidak boleh kita baca masa ibadah tidak tidak diperbolehkan ya bukan itu ya makanya betul sekali ucapan ini bahwasanya ya perbuatan Perbuatan bid'ah ah, ya, itu lebih dicintai oleh iblis ya, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Karena perbuatan bid'ah ah ini sedikit, ya. Mereka menyangka ini perbuatan yang perbuatan yang baik. Masa perbuatan yang baik di, dilarang. Nah, tapi kalau dia perbuatan maksiat, orang sudah sudah mengetahui. Makanya ketika kita melakukan ibadah apapun yaitu harus ada contohnya terlebih dahulu dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada contohnya, ya, maka tidak usah kita tidak kita kerjakan. Tidak usah kita mengerjakan ibadah tersebut. Karena kita dituntut adalah mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian zikir-zikir ini akan kami kemukakan secara terperinci pada bab tersendiri tentunya yaitu di akhir pembahasan ini insyaallah. Jadi nanti di akhir ya dari kitab ini Syekh akan uh, memberikan ya beberapa contoh zikir yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam ataupun yang dianjurkan dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ya adalah jika anda hendak melompat dari tempat yang tinggi, misalnya kita ingin melompat ya dari satu tempat ke tempat yang lain, ya ataupun dari e, gedung misalnya, bukan dari gedung yang tinggi ya, misalnya pokoknya dari tempat yang e, misalnya dari tangga mau melompat misalnya yang saya menyebutkan maka bacalah basmalah maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala misalnya dari pohon ya pohon yang dia tingginya mungkin satu meter ya terkadang kita kan gampang aja lompatnya pohon tersebut tingginya satu meter lompat maka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bisa dengan bismillah ya dengan bisa uh, Masya Allah, atau bisa dengan yang lainnya. Yang penting adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan peringatan nih, jin yang ada di bawah ini agar menyingkir, agar minggir dia. Jangan sampai ketika kita lompat, rupanya terpijak ya mereka dari golongan bangsa jin. Karena masalahnya kita tidak nampak, kita tidak melihat mereka. Nanti mereka tiba-tiba merasa di merasa dizolimi. Padahal manusia tidak bisa melihat melihat mereka. Nah, sebagaimana kisah berkaitan dengan hal ini itu sudah ya, dipaparkan oleh uh, Sheikh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam dalam buku ini ya. Pada tentunya pada episode-episode yang sebelum-sebelumnya. <tuh> Jadi ketika kita mau melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ataupun dari tempat rendah ke tempat yang tinggi, ya bisa juga ya tentunya tingginya tinggi yang biasa. Tapi rata-rata kalau orang lompat adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang ke tempat yang rendah ya. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kemudian yang ketiga, jika Anda hendak menuangkan air panas ke tanah, ya maka bacalah basmalah. Jadi ketika kita mau membuang air panas ya baik di kamar mandi tentunya kalau di kamar mandi kita membacanya ketika e, di luar di luar kamar mandi atau kita beri peringatan dengan bahasa Indonesia ya wahai kalian bahasa jin menyingkirlah aku mau buang air air panas insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka akan akan keluar akan menyingkir dari e, aliran air air panas tersebut ya, tapi kalau tidak inilah yang menyebabkan nanti jin melakukan balas dendam kepada kepada manusia. Kemudian ketika hendak memasuki ruangan yang gelap, ya maka bacalah Bismillah. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dengan membaca Al Quran, ya bisa juga dengan berzikir ataupun dengan membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, jangan menyakiti anjing ataupun kucing. Jadi tidak boleh kita menyakiti anjing ataupun ataupun kucing. Ya, di sini Syekh tidak memberikan penjelasan ya, kenapa dilarang menyakiti anjing ataupun ataupun kucing. Akan tetapi secara umum, ya ketika mereka hewan-hewan ini tidak mengganggu kita, ya, maka jangan kita sakiti mereka. Karena kalau kita menyakiti mereka sama saja kita menzolimi, menzolimi mereka. Ya mungkin kita pernah dengar ya hadis ya seorang wanita yang dia mengurung kucingnya ini kan menyakiti. Tidak memberi makan kepada kucing tersebut tambah lagi menyakiti atau tambah lagi menzolimi sampai mati. Ya maka dia masuk ke dalam ke dalam neraka. Ya, sedangkan ada hadis yang lain menyebutkan bahwasanya ada seorang wanita pezina yang dia memberi minum anjing seekor anjing yang kehausan sangat haus ya dia beri minum anjing tersebut ya. dengan ikhlas tentunya ya. maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia diampuni oleh oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah ya. jadi hewan apapun jenis hewan apapun itu tidak boleh kita sakiti ya kalau mau E, dibunuh, dibunuh sekalian. Ya. Jangan lagi di, jangan lagi disakit-sakiti, disiksa. Ya, tidak boleh. Ya, bahkan hewan yang boleh kita bunuh saya seperti ayam yang boleh kita memotongnya itu juga ada tata caranya. Ya harus dengan menggunakan pisau yang tajam, tidak boleh menyakiti dengan pisau yang tumpul sehingga harus berulang kali ketika menyembelihnya ini tidak tidak diperbolehkan ataupun cara dengan dipukul Hewan tersebut sehingga membekas di bagian kepalanya misalnya baru kemudian mati ini tidak tidak diperbolehkan tidak boleh kita menyiksa menyiksa hewan ya, apalagi nanti sampai menyiksa hewan tersebut dengan dengan api ya, ini tidak tidak diperbolehkan karena yang boleh menyiksa dengan api itulah hanyalah Allah subhanahu, subhanahu wa taala Ya, di sini Syekh menyebutkan jangan menyakiti anjing ataupun ataupun kucing. Jangan menyakiti hewan-hewan. Tidak boleh kita menyakiti hewan apabila hewan tersebut tidak tidak mengganggu kita. Tapi kalau hewan tersebut mengganggu kita dan ada anjurannya untuk membunuhnya, maka kita boleh membunuhnya. Yang keenam, jangan tidur sendirian. Kalaupun Anda terpaksa tidur sendirian, maka berwuduklah terlebih dahulu. Ini mau tidur sendirian ataupun ada temannya memang dianjurkan untuk untuk berwuduk lalu membaca zikir-zikir sebelum sebelum tidur jadi anjurkan juga kita membaca zikir-zikir ya banyak zikir-zikir sebelum tidur yang bisa kita yang bisa kita baca ya daripada kita e, bengong ya, menutup ya, maka bisa sambil kita e, gerakkan lisan kita ini untuk membaca zikir-zikir ya bisa dengan memperbanyak istighfar memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun juga bisa dengan e, memperbanyak membaca Tasbih, ya, membaca subhanallah, ya sebanyak-banyaknya, ya, ataupun juga bisa dengan memperbanyak membaca tahmid, ya membaca alhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya, jangan kita batasi, ya, karena tidak ada uh, hadis yang membatasi. Ya, untuk kita memperbanyak, membaca, membaca zikir, ya, kecuali pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu, ya, kalau. Di tempat-tempat yang dia tidak disebutkan maka kita membacanya bebas yang mau berapa saja kita kita membacanya. Ya. Kemudian jangan membuang air kecil ataupun air besar di lubang ataupun di ataupun di tanah. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Imam An Nasa'i meriwayatkan secara lengkap dengan sanatnya dari kotadah dari Abdullah bin Sarjaz bahwa si Nabi saw menyebutkan La ya ahadukum fi ma innaha maka janganlah salah seorang di antara kalian itu buang air kecil di lubang-lubang ataupun kencing di lubang-lubang ini tidak di tidak diperbolehkan maka kemudian orang bertanya ya kepada kota ada wama yuk wama bauli fil juhari apa ya ataupun kenapa apa sebabnya tidak boleh kencing di di lubang-lubang kenapa kencing di lubang-lubang ini di, dibenci ataupun tidak di tidak diperbolehkan maka kemudian kota ada mengatakan yukalu innaha masakinul jin. Ya. maka dia mengatakan lubang-lubang tersebut adalah merupakan tempat tinggal dari bangsa-bangsa jin. Jadi lubang-lubang itu adalah merupakan tempat tinggal dari bangsa jin ataupun hewan-hewan yang lainnya. Ya, hewan-hewan yang lainnya terkadang mereka tinggal di lubang-lubang sehingga kita tidak diperbolehkan buang air kecil di di lubang-lubang. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat agar kita terlindung dari kerasukan jin tadi kita sebutkan adalah tidak boleh kita membuang air kecil ataupun air besar itu di lubang tanah. Ya, kalaupun kita membuang misalnya ter, sangat terpaksa ya, maka kita pastikan terlebih dahulu ataupun kita ketika mau jongkoknya itu kita membaca membaca doa. Kita membaca doa terlebih dahulu ya agar jin-jin yang ada di lubang tersebut itu minggir ya, agar jin-jin tersebut itu uh, pergi dari lubang-lubang tersebut ini kalau kalau terpaksa ya tentunya bagu lebih bagusnya adalah kita membuat lubang-lubang sendiri ya kemudian yang ke delapan jangan membunuh ular yang muncul di dalam di dalam rumah jadi tidak boleh kita langsung membunuh ular yang ada di dalam rumah Ya, dan dalam masalah ini itu ada perinciannya. Jadi ada perincian berkaitan dengan ular yang ada di dalam dalam rumah. Ketika ada ular di dalam rumah, apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan? Ya, ini yang pertama adalah ketika melihat seekor ular di dalam rumah, berikanlah peringatan kepadanya selama tiga hari. Nah, ini tentunya sangat sangat solid. Ya, walaupun nanti ada uh, khilaf ya di kalangan para ulama, apakah ini hanya berlaku ular-ular e, yang ada di e, Madinah saja ataukah ular-ular yang di luar di luar Madinah juga ya di rumah-rumah yang e, tinggalnya itu di di luar Madinah ya ini terjadi terjadi Khilaf karena kita khawatir juga ada ular ya, ularnya ada di dekat tempat tidur kita kalau kita biarkan selama tiga hari apa enggak e, bahaya bagi kita kan seperti itu ya tapi ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun minimal ketika kita ada ular di rumah kita maka kita usir dengan dengan tongkat sambil kita menyebut nama Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. dan juga pada pembahasan sebelumnya ya kita telah mengemukakan kisah seorang pemuda Ansor ya pada kisah tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya Inna li buyut awamira fa idza ra'aytum minha فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فقد فإنه كافر. Ini sesungguhnya rumah-rumah ini memiliki penghuni. Ini rumah-rumah ini memiliki penghuni. Apabila kamu ya, melihat sesuatu darinya, maka berilah peringatan kepadanya selama tiga hari. Jadi diberi peringatan lebih, terlebih dahulu kepada ular tersebut selama selama tiga hari. Ya, kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya fa'in zahaba wa illa faqtuluhu. Ya, apabila dia mau pergi maka biarkanlah, biarkan saja kalau ya ketika sudah tiga hari dia baru mau baru mau keluar maka biarkanlah. Tetapi ya kalau dia tidak mau fa'illa faqtuluhu. Kalau dia tidak mau maka bunuhlah dia. Karena apa? Fa innahu kafir. Karena sesungguhnya ia adalah jin yang jin yang kafir. Jadi kita beri peringatan terlebih dahulu kepada ular-ular tersebut. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya nanti di hadis yang lain ya memberikan ular yang bagaimana yang dia e, kita biarkan ya tinggal di dalam rumah. Nanti akan ada perinciannya berkaitan dengan ular yang e, macam ular yang bagaimana. Jadi bukan semua bukan semua ular. Ya, pada riwayat yang lain disebutkan yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim disebutkan fa, ayyamin, fa in badalakum ba'da fa huwa syaitan. Maka berilah izin kepadanya untuk menetap di rumah selama tiga hari. Jadi biarkan ular tersebut tetap berada di rumah ya selama tiga hari. Ini adalah perintah dari Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam. Jika ia menampakkan diri lagi setelah itu, setelah tiga hari, dia masih juga di situ. Faktuluhu, maka bunuhlah ia. Kenapa fa'in nama huwa Shelton? Karena sesungguhnya itu adalah adalah Shelton. Jadi, kalau sudah lebih dari tiga hari, akan tapi ular tersebut masih berada tetap di dalam rumah kita. Faktuluhu, maka bunuhlah dia. Karena apa? Fa'in nama huwa Shelton, karena itu adalah, adalah Shelton. Ini adalah setan yang disebutkan ini tentunya adalah setan ataupun jin yang jin yang kafir. Ya, Adapun mengenai bentuk ungkapan peringatannya dalam hal ini Imam An Nawawi ya rahimahullahu, menerangkan Al Qadi rahimahullahu mengatakan Ibnu Hubaib meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda An bil ahdi alladhi akhadha alaikum Sulaiman ibnu Dawud alaihi masallam Allah tu'zuna wala ya, jadi kita berikan peringatan kepada jin tersebut ya dengan ucapan anshudukum bil ahdilladzi akhadha alaikum Sulaiman ibnu Dawud. Aku bersumpah ya kepada kalian dengan perjanjian yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman bin Dawud terhadap terhadap kalian ya. Allah ya. bahwa kalian tidak akan mengganggu kami, wala ya. dan tidak akan memperlihatkan diri lagi kepada kepada kami. Ya. Ini ya, penjelasan dari para ulama yaitu dijelaskan oleh al Imam al Imam An Nawawi ya, bagaimana memberikan peringatan kepada kepada jin tersebut eh, kepada ular yang tinggal di tinggal di rumah kita yaitu dengan mengucapkan anshudukum bil alaikum Sulaiman ibnu Dawud alaihi masallam tu'zuna Aku bersumpah kepada kalian dengan perjanjian yang telah diambil oleh Nabi Sulaiman bin Dawud terhadap kalian. Ini kalian yang dimaksud ini adalah mereka dari kalangan dari kalangan bangsa jin. Ya, karena pada masa Nabi Sulaiman semua bangsa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman jadi semua bangsa jin itu tunduk pada Nabi Sulaiman. Ini adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan khusus untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, bukan bukan berlaku untuk semuanya. Ya, karena kalau semuanya ini nanti akan membuka pintu-pintu kesyirikan. Ya, kalau Nabi Sulaiman alaihi salam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kelebihan itu adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bisa menundukkan semua makhluk yang ada di muka bumi sampai angin. Itu bisa Nabi Sulaiman me mengaturnya ya, sampai memindahkan ya, singgah sana yang dilakukan oleh e, pasukannya, e, ratu, e, singgah sana Ratu Balkis, dengan sekejap ya bisa dipindahkan. Ya, walaupun memang pasukannya yang memindahkannya tersebut, ya. itu semua adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Al Imam Malik berkata, cukup dengan mengatakan, ini adalah perkataan dari Al Imam Imam Malik. Aku memberikan peringatan kepadamu dengan nama Allah dan hari kiamat bahwasanya kamu tidak akan memperlihatkan diri lagi kepada kami dan tidak akan mengganggu mengganggu kami lagi. Ini juga disebutkan dalam oleh Al-Imam An-Nawawi An dalam kitab Syarhul An-Nawawi An ya, jadi intinya adalah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada kepada, jinda, kepada ular tersebut dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Malik juga hampir, hampir serupa kemudian apabila Anda melihatnya tiga hari kemudian jadi setelah tiga hari masih nampak ya ular tersebut di dalam rumah kita, maka Anda boleh membunuhnya. Jadi, kita diperbolehkan membunuh ular tersebut kalau sudah lebih dari tiga hari. Kalau sudah tiga hari, oh, rupanya masih ada di sini, itu kita diperbolehkan untuk membunuhnya. Karena apa? Karena sesungguhnya ia adalah Shelton, ataupun jin Yahudi, ataupun jin Nasrani, ataupun jin Muslim yang zolim, ya, ataupun benar-benar ular. Tentunya kalau ular yang dia ular ular biasa kita beri peringatan juga tidak e, tidak akan paham. Tapi kalau Jin Muslim, ya, ular tersebut adalah jelmaan dari Jin yang dia Muslim, dia paham dan dia akan akan keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, jika anda melihat ular zutufyatain ataupun ular al abtar di dalam rumah maka boleh langsung dibunuh, tidak perlu memberikan peringatan terlebih dahulu. Nah, jadi ular yang boleh langsung dibunuh adalah ular yang dia zuuf yaitu ular yang dia di kepalanya itu ada bintik-bintik e, ataupun ada garis putih baik di bagian kepalanya ataupun di bagian, di bagian punggungnya ini diberikan penjelasan ular zutuf yatain yaitu ular yang memiliki dua garis putih pada punggungnya tetapi ada juga yang mengatakan dua garis dua garis hitam ya kalau ularnya berwarna hitam itu dia ada garis putihnya tapi kalau ularnya berwarna putih itu ada garis ada garis hitamnya sedangkan ular ular al abtar adalah ular yang berekor pendek ada ular kan tipenya dia ekornya panjang ada juga ular yang pendek ya ini sebagaimana yang diriwayatkan ya dari Abu Lubabah, Lubabah ia berkata nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an awamiril buyut wa amara bi abtar wa, dhi, wa tuf yatain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh jin-jin penghuni rumah dan beliau memerintahkan untuk membunuh ular al abtar yaitu ular yang ular yang pendek karena abetar ini kan artinya terputus jadi ularnya ini pendek jadi kalau ada ular yang pendek di rumah kita maka kita boleh langsung langsung membunuhnya dan ular zutuf yatain yaitu ular yang dia memiliki garis yang putih ataupun garis yang garis yang hitam ya di sini diriwayatkan oleh al imam al bukhari dan imam muslim jadi ketika ya ada ular ya, di dalam rumah kita maka yang harus kita lakukan pertama kali jangan langsung membunuhnya ya jangan langsung membunuhnya kalau kita mau langsung membunuhnya maka kita pastikan terlebih dahulu ya ulah tersebut itu ada garis di bagian kepalanya ataupun di uh, di penjelasannya lain disebutkan di bagian punggungnya baik dia garisnya itu berwarna hitam ya ataupun garisnya itu berwarna berwarna putih Kemudian kalau kita memang misalnya tidak mau, nggak mungkin ular ini kita biarkan selama tiga hari di di rumah kita, karena kita khawatir ini terjadi terjadi sesuatu. Maka kita usir, kita usir ular tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan macam Bismillah. Ya, kalau kamu ada termasuk ya ular dari kalangan bangsa jin, baik jin kafir ataupun jin muslim, maka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, keluarlah kamu dari dari rumah ini kita beri peringatan ya nah, intinya jangan kita bunuh langsung ular tersebut ketika ular tersebut berada dalam rumah kita intinya jangan langsung kita membunuhnya kita beri peringatan lebih dahulu kita usir lebih dahulu dengan tongkat ya sampai sampai keluar ataupun kalau yang dia ahli bisa langsung dia tangkap ya kemudian dia keluarkan Biasanya kalau dia ular tersebut adalah ular yang dari kalangan bangsa jin, dia akan paham dengan ucapan kita. Dia akan paham dengan ucapan kita, maka kemudian ketika kita beri peringatan kepadanya, ya, dia akan langsung akan langsung keluar. Seperti itu ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berikan peringatan terlebih dahulu kepada ular-ular yang ada di yang ada di rumah kita. Kemudian sini saya melanjutkan, jika melihat ular di luar rumah, bunuhlah dia apapun jenisnya. Karena larangan membunuhnya yang dikhususkan pada jin-jin di sini adalah penghuni penghuni rumah. Jadi ya, kalau ular yang di luar-luar itu diperbolehkan langsung membunuhnya ya karena yang dikhususkan di sini adalah ular yang ada di yang ada di dalam rumah. Jadi kalau dia ada dalam rumah kita tidak boleh kita langsung membunuhnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian selanjutnya jika melihat ular dalam masjid maka bunuhlah dia dan ini adalah pendapat dari Imam Imam Malik. Kemudian selanjutnya jangan menelusuri padang pasir di waktu malam seorang diri. Jadi ini adalah termasuk cara kita menghindari diri agar kita tidak masuk apa namanya agar kita tidak kerasukan oleh oleh jinnya. Jadi perkaitan dengan ular sudah sudah selesai dan sini Syekh melanjutkan pembahasannya yaitu jangan menelusuri padang pasir di waktu malam hari ya kalau bisa diusahakan kalau sudah malam hari sudah jangan lagi berjalan di padang pasir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan jin ya baik dari kalangan syaitan ya ataupun jin uh, dari kalangan jin dari kalangan syaitan ya atau terlebih lagi adalah jin-jin yang jin-jin yang baik juga uh, kalau mereka jin yang baik tentunya mereka tidak akan mengganggu mengganggu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.